just happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the best. Tempatnya di Desa Ciputih, Kecamatan Salem. Salem ya. Berarti Sunda ya Pak ya? Sunda Gel. Tapi sekarang udah bisa bahasa Jawa ya? Ya, karena sudah lama bisa. Oh gitu belajar ya. Dari teman-teman Pak Yanto terutama. Guru saya yang mengajari bahasa-bahasa promo. Di sini kira-kira betah nggak Pak di SD Setapak Kalang ini? Oh, sangat betah sekali, apalagi ada Pak Suyanto, ada Pak Eli, ada Pak Subarka, ada Pak Toto, dan lain-lain. Nah, gitu. Terus untuk karir Pak, kira-kira ini sudah pernah daftar CPNS atau gimana ini untuk kedepannya? Untuk pendaftaran CPNS sudah mencoba 2 kali, tapi masih gagal dan gagal ya. Dan besok mudah-mudahan di P3K akan berhasil. Iya. Baik, untuk Pak Yanto sendiri, ini kira-kira sudah pernah mencoba di CPNS Pak? Alhamdulillah, belum pernah. Terus, kendalanya apa kok belum pernah? Apa terkendala ijazah atau apa? Kebijakan dari pemerintah dengan adanya apa itu namanya pemberlakuan umur, ya mungkin ya. Iya. Berarti sekarang umurnya sudah berapa ini Pak? Ya, kira-kira 40 lebih lah. 40 lebihnya banyak ya. Berarti ini untuk harapan terakhir Pak di ini untuk ikut CPNS kira-kira gimana? Ya. Alhamdulillah mungkin dengan adanya dibuka P3K besok mudah-mudahan bisa untuk merubah nasib lah ya. Berarti ini harapan terakhir ya di P3K ya. Seandainya Pak ini untuk P3K ini gagal gimana ini? Umur sudah tua, sudah lanjut, P3K nggak masuk, gimana ini Pak untuk opsi terakhir Pak? Pensiun dini berarti ya. Oke, untuk Pak Ali sendiri gimana ini untuk harapan ke depan? Mau CPNS apa P3K kira-kira ini? Kalau saya sendiri CPNS boleh, P3K juga boleh, yang penting campur kebul. Gitu. PNS oke, P3K oke. Intinya campur kebul, kebul kebakaran ya. Kebul kayak di drama itu yang Pertamina kebakaran. Untuk anak Pak udah berapa ini anaknya? Anak saya alhamdulillah 2. 2 ya. Dua. Istri baru 1, baru habis-habis. Pengen tambah ya? Tambah tapi belum punya biaya. Kalau pakai itu sendiri kemana ini? Istri berapa ini udah? Alhamdulillah 1. Biasa. Anak berapa ini anak? Anak alhamdulillah 1. 1, udah umur berapa tahun ini? Ya sekarang masih kuliah. Kuliah ya? Udah 2 kuliah. Berarti sudah cewek berarti ini ya? Cewek. Sebentar iya. Lagi menantu ini ya, mantu ya istilahnya ya? Mudah-mudahan. Oke. Okay. Untuk pesan dan kesannya di SD Negeri 1 Pakralang gimana Pak? Untuk terakhir kali ini. Kesan dan pesannya, silahkan. Ya, alhamdulillah selama saya mengajar di sini, banyak saudara lah. Orang Pak Relang semuanya bagus-bagus mendukung saya ya. Dan untuk
pesannya semoga persaudaraan ini tetap berlanjut sampai selamanya. Waktu. Baik, untuk Pak Ali, untuk harapan ke depan kepada teman-teman Wiata Bakti khususnya. Harapan saya ke depannya ya semoga kita semua ya, semua saja untuk guru Wiata Bakti tidak hanya di SD 1 Pagerahlang ini, ya, ke depannya semoga bisa menjadi CPNS, P3K, pokoknya sukses lah, sampai sukses gitu. Dan untuk SD 1 Pagerahlang ini harapan saya semakin maju ya, semakin berkembang, semakin banyak siswanya dan semakin jaya. Amin. Oke, demikian tadi ngobrol santai dengan Pak Ali Adnan dan Pak Suyanto selaku guru SD Negeri 1 Pagerahlang yang telah lama mengabdi di sini. Harapan ke depan semoga harapan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.